Tempat yang memiliki ciri khas budaya yang unik dan menarik dapat dengan mudah dikenali oleh banyak orang. Salah satunya adalah budaya dalam berkuliner. Hal ini tak dapat dipungkiri bahwa kuliner pun dapat dijadikan ikon untuk mudah dikenali oleh banyak orang. Sehingga saat ini dunia kuliner sudah menjadi bagian yang melekat dalam gaya hidup orang banyak. Kali ini El Cinta Kuliner akan membawa Anda pecinta kuliner ke Jalan Ciateraya, BSD, Kota Tangerang Selatan. Di sana terdapat salah satu kuliner khas Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Nasi Kapau Udajon adalah nama tempat makannya. Berdiri pada tahun 2019, Nasi Kapau Udajon ini adalah asli cita rasa Kapau Bukit Tinggi, Sumatera Barat yang asli. Nasi Kapau Udajon beralamat tepat di Jalan Ciateraya nomor 18 BSD, Kota Tangerang Selatan. Kenapa kita buka Nasi Kapau? Sebenarnya kita ingin mengangkat harkat Nasi Kapau ini, Pak. Jadi Kapau ini adalah suatu daerah nagari di daerah Bukit Tinggi, ya, yang semua hampir sebagian warga adalah berjualan nasi seperti ini, Nasi Kapau namanya. Kalau di Bukit Tinggi asal itu hanya dagang di payung-payung, di pasar-pasar, Pak. Di pasar-pasar nasional, dari pasar ke pasar, gitu. Nah, kita ingin mencoba mengangkat itu, mengangkat harkat Nasi Kapau ini, kita bawa tampilan ke restoran. Kalau di Jakarta juga Nasi Kapau itu adanya di Senen, Pak. Di Jalan Keramat Raya itu, sepanjang jalan itu, sebelah kiri itu, sore bukanya itu, semua kan pakai tenda. Nah, cuman yang berbentuk restoran seperti ini kan belum ada, hampir tidak ada lah. Kalaupun ada hanya 1-2. Kita ingin coba mengangkat dari kaki lima, kita angkat ke restoran. Supaya punya nilai tambah, supaya bisa mendunia dan nasional sifatnya. Jadi tidak hanya dagangan emperan kaki lima, tidak hanya seperti itu. Kita ingin bawa ke restoran supaya lebih maju, lebih sehat dan lebih higienis. Berawal dari sebuah gerobak yang biasa dipanggil Uni Yerlis ini. Mengawali usahanya mulai dari berjualan ketupat sayur padang bersama suami tercinta. Alhasil, selama ini ketupat sayur padangnya pun banyak disukai oleh para pelanggannya. Tidak sampai di situ saja, beberapa menu makanan khas padangnya pun banyak disukai oleh pelanggannya. Hingga saat ini berhasil mendirikan Nasi Kapau Udajon dengan beberapa mitra terpercayanya. Saya tambahkan memang kita ini mengelola Nasi Kapau itu bermitra. Ya semua kita ada mitranya. Ya, yang pertama di Kreo dan Karangtengah satu mitranya, namanya Pak Every John Lee. Kemudian yang di Joglo mitranya Pak Nopasta. Kemudian yang di Kalimalang mitranya itu Groupside Hotel, Mas. Groupside Hotel mitra kita yang Kalimalang. Kemudian yang di Kelduk, yang di Pamulang dan Ciateri satu mitra lagi, Bu Eni. Bu Eni Prida dan Pak Sepandi. Di semua kita ada mitranya. Yang ke depan juga kita akan, karena kalau kita tidak bermitra kan susah kita mengembangkannya, akan terbatas sumber daya kita. Tapi kalau kita rekrut, kita kerjasama dengan banyak teman, akan cepat kita berkembang. Itu yang kita tahu, Mas. Ya. Sebelumnya saya kerja di Bank Nagari, cabang Jakarta. Saya berhenti, saya ikut suami saya ke Kalimantan, habis itu saya balik ke Jakarta, habis itu saya mulai berbisnis dengan teman-teman saya. Saya bisnis di bidang lain dari kuliner. Terakhir tahun 2019 saya ketemu dengan Pak Maisal karena beliau juga partner saya di Bank Nagari. Beliau membuka Nasi Kapau Udajon. Nasi Kapau Udajon dibuka pada saat itu sudah 3 cabang pada masa pandemi. Ketemu dengan saya, diskusi dengan saya, dan akhirnya saya memutuskan untuk mengambil bisnis lain, yaitu bisnis kuliner ini, berjoin dengan beliau. Kenapa saya pilih beliau? Karena saya sudah tahu karakter dia seperti apa, ya. Jadi makanya saya ambil itu. Yang kedua alasannya, bumbunya dan penyajiannya emang berbeda dari yang lain. Punya tes yang tersendiri, rasa tersendiri. Ya itu makanya saya pilih itu. Terus ketiga, saya emang punya cita-cita punya kafe. Makanya saya cita-cita dengan suami emang punya kafe, ketemu dengan beliau, ya akhirnya kita buka ini gitu. Maka saya tempatnya saya bikin senyaman mungkin, yang bisa digunakan fasilitas meeting, bisa digunakan fasilitas pesta, bisa dipakai untuk itu. Respon positif pun diterima oleh Nasi Kapau Udajon ini.
Terbukti dengan umurnya yang sudah 2 tahun ini, tempat ini sudah memiliki 6 cabang yang tersebar di Kreo, Ciledug, Karangtengah, Joglo, Kalimalang, Bekasi, Pamulang, BSD, Ciater, Kota Tangerang Selatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa nasi kapau udajon ini adalah salah satu kuliner yang wajib pecinta kuliner sambangi. Saat ini nasi kapau udajon adalah salah satu tempat kuliner kapau khas Bukit Tinggi yang mengangkat harkat dan martabat dari nasi kapau itu sendiri. Yang dimana di Bukit Tinggi sendiri nasi kapau dijual di pinggiran jalan. Dan saat ini dengan hadirnya nasi kapau udajon mulai dari cita rasa yang aduhai hingga suasananya yang nyaman sudah pasti dinikmati oleh setiap pecintanya. Untuk menu-menunya tersebut meliputi telur dadar barendo, gajebo, tambosu, asam padeh ikan mas, rendang ayam, jengkol, gulai kepala kakap merah, ayam goreng panas, rendang daging, bubur kampiun, jus nanas, teh telur, dan masih ada beberapa inovasi lain pada menunya. Kita khas kapau kita kan telur apa ininya telur dadar barendo panas ya. Spesial. Ini menu spesial kita. Memang ini garing nih, udah bikin dari tadi, jadi nggak panas ya. Tapi tetap masih ada bunyinya kan. Nah ini kita sajikan pada saat konsumennya datang dan dia minta telur dadar barendo, sehingga memang lagi panas makan dengan nasi panas, wah nikmat, nikmatnya luar biasa. Nah ini untuk telur dadar barendo. Kemudian juga kita punya gajebo. Gajebo, kalau orang bilangnya ini kalau asam padeh daging ya, tapi nggak full daging sih ya. Di sini ada lemaknya, jadi daging yang dicampur lemak. Nah kita bikinnya sangat kental dan ini tidak pakai santan. Nah ini empuk sekali. Nah, ya kan? Empuk banget. Hanya kita pakai sendok aja, itu sudah bisa dipotong. Nah kayak gini. Jadi sudah rasanya ini pedas dan asam. Ya, pedas dan asam serta gurih. Ya. Ini yang gajebo. Kemudian ada lagi kita ini. Asam padeh ikan mas. Asam padeh ikan mas ini kita campur dengan irisan pepaya muda ini. Ya, jadi kalau kesini, kalau ke nasi kapau ini menu spesial. Menu spesialnya udajon juga rasanya wah luar biasa, rasanya enak banget. Rasanya pedes dan juga ada asamnya. Namanya asam padeh ikan mas namanya. Kita juga ada rendang ayam ya. Ini rendang ayam kalau di restoran Padang itu nggak ada rendang ayam ya, tapi kalau di kapau itu selalu ada rendang ayam. Cuman rendang ayam nasi kapau udajon ini rasanya juga sangat enak ya. Kenapa tadi saya bilang bumbunya yang, jadi jangan sungkan-sungkan, jangan berat hati kalau makan santan yang ada di nasi kapau udajon ya. Karena ini memang ini memang bumbunya itu kita usahakan agar ya tidak menyakitkan lah gitu. Tidak menimbulkan ya dinetralisir oleh bumbu tadi itu, sehingga santan itu tidak menyebabkan kolesterol yang tinggi. Nah, kemudian ini ayamnya juga ayam pejantan ya, kalau restoran namanya ayam kampung, tapi nggak kampung asli, tapi rasanya persis ayam kampung. Kita juga punya jengkol nih ya. Kalau jengkolnya rasanya, saya boleh makan ya, empuk, legit, enak banget. Garamnya pas, gurihnya pas, dan santannya juga wah, kalau dicampur sama nasi hangat pasti ketagihan. Kemudian kita yang gak kalah rasanya,
kepala kakap. Kepala kakap, gulai kepala kakap kita ini. Ini loh Mas. Kakap merah. Ini kakap, kepala kakap merah. Kalau harganya sangat murah dibanding dengan yang lain. Rasanya mantap banget. Nanas. Pakai nanas loh Mas. Yang rasanya nanasnya asam manis. Ayam goreng panas ini kita di tempat pajangan lauk di Palung itu kita pajang. Nanti kalau ada yang minta baru kita goreng. Goreng. Jadi seperti ini, kita sajikan seperti ini. Ini setelah digoreng. Ya, tadi saya goreng pahanya. Nah, sajiannya seperti ini. Ini sambalnya sambal terasi pedes. Enak banget. Ini dimakannya panas-panas. Ya, jadi di Kapau Udajon itu ada ayam yang digoreng panas yang kalau enggak pengen kalau pengen yang panas-panas semua ada di nasi Kapau Udajon. Kalau dadarnya panas, ayam goreng panasnya juga ada. Ayam pop panas juga ada. Di mana-mana ada rendang kan ya, di Padang semua restoran ada rendang. Nah, kemudian kita rendangnya memang sangat empuk, Mas. Empuk banget ya. Ya, dipotong sedikit aja udah empuk ya kan. Nah, ini rasanya di sini pakai kentang, kentang kecil-kecil, Mas, ya. Ini rasanya enak banget. Bumbunya mantep. Kita juga ada yang menu bubur kampiun. Dan saat ini memang kita baru, tadinya sih setiap hari ada bubur kampiun, ya. Tapi karena pada masa pandemi seperti sekarang ini, kita munculkan bubur kampiun kita ada setiap Sabtu benar minggu atau hari libur itu ada. Rasanya enak banget. Sudah berumur 2 tahun ini, tempat ini pun sangat konsisten pada cita rasa menu-menunya di setiap cabang. Terlebih, saat ini Nasi Kapau Udajon sudah memberikan inovasi-inovasi yang dapat membuat pecinta nasi kapau tempat ini semakin nyaman untuk datang dan menikmati nasi kapau dengan beragam lauk nikmat nan aduhai. Tidak lepas pula, keberhasilan tempat ini dikarenakan oleh bahan yang fresh serta pengolahannya yang apik dan teliti, yaitu dengan menggunakan setiap bahan rempah-rempah di setiap menunya. Demi mendapatkan cita rasa menu khas yang benar-benar asli Kapau Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sehingga jika Anda dan pecinta kuliner yang ingin mendapatkan cita rasa asli Kapau Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Anda dapat menyambangi 6 cabang nasi Kapau Udajon yang tersebar di beberapa wilayah di Jabodetabek. Restoran pada yang lain kan cuma dipajang terus kita makan ya sekalian ditaruh. Kalau ini kan kita bisa milih sendiri penempatannya seperti yang Bapak lihat tuh ya. Jadi agak menarik aja sih menurut saya gitu. Lagi agak ngetren aja sekarang kayak gitu. Telur dadar barendo. Wah itu favorit saya tuh. Barendo sama rendangnya enak banget. Bumbunya enak, pas banget gitu. Nasi kapau atau nasi padang suka, memang suka. Apalagi di sini tuh ada yang khasnya kan telur barendo itu. Wah itu enak banget deh. Makanya itu pilihan saya juga tadi beli pesan buat anak. Nasi telur barendo. Ini saya makan tadi pakai dendeng batoko. Dendeng batoko sama ayam pop tadi ya.
enak, enak kok di sini semua. Kalau menurut saya ya, menurut saya rata semua enak. Karena saya udah langganan di sini, suka pesen dari rumah juga gitu. Sebenarnya pesan rendangnya, tapi habis rendangnya. Dikasih bumbunya aja udah terasa enak. Terus kita pesan ayam tadi, ayam panggang sama ayam ada apa tunjang sama ayam gulai. Kebetulan kita kan ini udah di atas 60 tahun, jadi menghindari kolesterol semua ya. Jadi yang apa namanya jeroan-jeroan itu enggak, menghindarilah. Jadi kebanyakan ngambil ayam, tapi enak. Cukup puas kayaknya ya. Biasanya pesan tambunsu itu usus yang isinya dalam telur sama telur barendo. Ini sih rich ya, maksudnya emang Kapau itu terkenalnya rempah-rempahnya, jadi berasa sih emang tambunsunya sama telur barendonya. Kalau rempahnya itu semua halal, kemudian freshnya barang-barang yang segar semua. Ya, kemudian juga yang kita sajikan ini yang segar semua. Kalau ikannya nggak segar, rasanya pasti nggak enak, ya kan? Ini rasa segar ikan itu juga masih terasa pada saat kita makannya. Itu alhamdulillah sampai sekarang keenam cabang itu punya satu rasa. Dan juga untuk yang lima cabang kita punya satu dapur. Jadi makanya. Namun untuk yang cabang kita yang di Bekasi memang tidak satu dapur, tapi itu tukang masaknya kita udah ingin banget, memang rasanya sama, pas sama rasanya. Kita yang mendidik tukang masaknya sehingga benar-benar dia bisa untuk ngelakonin ini semua gitu loh. Punya 6 outlet mas, yang pertama sekali adalah di outlet kita yang pertama itu daerah Kreo di daerah Cilenduk, itu yang pertama. Kemudian yang kedua di Karang Tengah. Ya, karena di perbatasan antara Tangerang dengan Jakarta Barat. Yang ketiga di Joglo. Joglo juga perbatasan Cilenduk dengan Jakarta Barat. Kemudian yang keempat di Bekasi. Di Bekasi Jalan Raya Nur Ali, Kalimalang itu. Kemudian yang kelima di Ruko Pemulang Permai. Dan yang keenam di Ruko Ciater ini. Ini adalah salah satu faktor penting dalam dunia kuliner. Inilah yang dilakukan Nasi Kapau Udajon, terlebih yang di cabang Jalan Ciater Raya, BSD Kota Tangerang Selatan. Demi memanjakan setiap pelanggannya, tempat ini memiliki dua lantai, yang dimana pada lantai satu cocok untuk berkumpul bersama kerabat, keluarga, ataupun pasangan Anda. Pada lantai dua sendiri terdapat musola dan outdoor room bagi para customernya. Ditambah Nasi Kapau Udajon pun memiliki armada delivery di kawasan Jalan Ciater Raya, BSD, Kota Tangerang Selatan. Dan juga Nasi Kapau Udajon sudah terbiasa mendapatkan orderan pesanan nasi box di berbagai company maupun pesanan nasi box di beragam acara. Nyaman banget sih ya, karena pinggir jalan besar ya di Ciater Raya. Di sini nyaman sekali tempatnya, cuma memang kalau parkir ya mungkin bisa disiasati lah ya gitu. Cuman kalau untuk seluruhnya tempatnya nyaman sih, kalau menurut saya sih bisa bawa keluarga juga enak banget. Alhamdulillah selama ini sih baik aja gitu. Saya juga suka lewat chat, saya order lewat chat gitu ya, kalau takutnya rame jadi saya ngechat dulu nih sebelum datang nih gitu, biar gak terlalu lama. Pelayanannya alhamdulillah baik-baik semuanya, cuman masih agak 1-2 menu mungkin yang mereka gak standby selalu ada tuh, padahal setiap hari pengennya ada. Seperti bubur kampiun misalnya, dia Sabtu Minggu aja adanya, mungkin besok-besok bisa setiap hari tuh. Baru kita mau merencanakan setelah lihat ini, pengen sekali dengan keluarga. Sekeluarga nanti minggu depan mau mencoba kesini rame-rame, ada keluarga di Bekasi yang mau kita coba undang kesini. Gitu. Tidak sampai di situ saja, Nasi Kapau Udajon pun juga dapat dijadikan sebagai pilihan tempat untuk Anda mengadakan beragam acara dalam partai besar. Di antaranya untuk acara reuni, keluarga, gathering hingga wedding pun dapat menjadikan tempat ini sebagai tempat yang sangat layak untuk mengadakan acara Anda sekalian. Uh,
fasilitasnya pada saat sekarang ya, ini ada ruang sholatnya, kemudian juga bisa full AC, kemudian juga bisa untuk menampung sampai dengan 80 orang ya, 80 orang satu kali ini. Kemudian bisa di atas ini bisa dijadikan ruang meeting dan ruang smoking juga ada gitu. Dan di saat masa pandemi kita juga siapkan wastafel di luar juga ada ya kan. Kemudian karyawan kita selalu pakai masker ya. Kemudian juga ada batasnya sehingga kursi dan meja tidak terpasang pada saat pandemi, terpasang semua maksudnya. Untuk langsung menyambangi Nasi Kapau Udajan ini. Karena untuk masalah harganya sendiri, tempat ini memberikan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Tentunya dengan harga yang terjangkau ini, para pecinta kuliner sudah mendapatkan suasana kuliner yang nyaman dan nikmat. Serta tidak lupa dengan cita rasa dari setiap menunya yang asli Kapau Bukit Tinggi, Sumatera Barat, yang nikmat, lezat, aduhai, dan menggairahkan. Kita makan di Nasi Kapau ya. Paling dikit untuk makan berdua kita mesti standby uang 100.000 paling dikit ya. Tapi kalau di Nasi Kapau Udajon itu 100.000 itu bisa untuk 4 orang. Itu perbedaannya. Nah, jadi artinya dengan sepotong ayam dan nasi itu kita harganya cuma 25.000 ya kan? Dengan dagingnya pun demikian. Paling kalau yang harganya lebih itu paling di kepala kakapnya, ya kan? Mungkin di tunjangnya, ya. Tunjang kikilnya itu, jika punya tunjang itu kikil itu sangat empuk. Pokoknya bisa dipakai sendok aja dipotongnya. Ini spesial kepala kakap nih. Kalau kita makan di restoran-restoran yang udah ternama di Pasar Baru, nggak usah sebut namanya, itu harganya 150 ribuan ya. Iya, kita 60.000. Sementara kita jual cuma 60.000 dan rasa yang sama lah. Atau malah lebih, kalau enak. Kita pernah coba makan ini sama lah. Harga kita kurang dari separuh mereka. Oh, worth it banget sih. Worth it, harganya itu sangat terjangkau gitu. Jadi nggak yang lain-lainnya kan suka ada yang kayak ngegetok gitu ya. Ini sih nggak sih. Worth it masih. Artinya terjangkau ya, 3 orang tadi ya terjangkau lah, nggak terlalu mahal. Kalau harganya sih emang wajar ya, sesuai dengan kantong masyarakat di sekitar sini juga. Ya, sesuai cukup. Ya, biar Nasi Kapau Udajon semakin digemari oleh masyarakat dan semakin banyak yang datang ke Nasi Kapau Udajon juga. Dengan harapan juga biar tambah banyak mitranya, biar kita ada di mana-mana. Nasi Kapau Udajon dapat Anda sambangi bersama keluarga, pasangan, hingga kerabat Anda. Nasi Kapau Udajon saat ini beralamat tepat di Jalan Ciata Raya nomor 18 BSD Kota Tangerang Selatan. Selamat siang, assalamualaikum semuanya untuk seluruh masyarakat Tangerang. Tangerang Kota, Tangerang Selatan khususnya, jangan lupa mampir ke Nasi Kapau Udajon karena tempatnya sangat strategis, harganya juga sangat worth it, pelayanannya sangat ramah. Semuanya terpenuhi di sini, buat keluarga nyaman semuanya untuk tempatnya juga. Pencinta kuliner di daerah Tangerang Selatan dan sekitarnya, silakan mampir ke
kedai nasi kapau Uda John di Jalan Ciateraya. Di sini nasi lauknya enak-enak, harganya terjangkau dan tempatnya nyaman untuk keluarga. Bapak-bapak, ibu, saudara-saudara, saya sudah mencoba nasi kapau Uda John di Ciater BSD. Saya puas, kita puas ya, maksudnya layak di sini, makanannya enak, harganya juga terjangkau dan tempatnya juga memadai lah, nyaman lah. Boleh lah, tidak mengecewakan lah kalau mampir mencoba ke sini. Dan ada juga menu-menu khusus ya, tapi tertentu harinya ya. Jadi ada apa tadi? Ada lamang tapai, ada yang lain-lain, ada spesial menunya tadi telur berenda ya, itu ya katanya ya, yang jadi banyak menu-menu khusus. Jadi tidak mengecewakan lah kalau mampir ke sini saya rasa. Untuk para pemirsa, silakan coba ke rumah makan Uda John di Ciateraya karena rasanya emang bagus, baik tempatnya juga dan fasilitasnya sangat mendukung untuk keluarga. Para pecinta kuliner, silakan mampir di Nasi Kapau Uda John. Kita berada di 6 cabang. Pertama ada di Kreo, kemudian ada di Karang Tengah, juga ada di Joglo, kemudian juga ada di Bekasi Kalimalang, kemudian ada di Pamulang dan Ciater BSD. Saat ini kita berada di lokasi kami yang di Ciater BSD. Bagi yang mau melakukan pemesanan silakan ke 0812-1075-1036. Atau untuk lebih lengkapnya melihat menu-menu kami, silakan dilihat di Instagram kami, Nasi Kapau Uda John. Pada masa pandemi ini, kami berikan diskon untuk makan malam ya, dari jam 5 sore sampai dengan jam 10 malam kami closing. Dan itu untuk semua menu yang ada. Diskonnya kami beri 20%. Silakan datang ke Nasi Kapau Uda John. Kami siap memberikan pelayanan yang baik untuk para pelanggan kami. Jadi pilihan Anda dan pecinta kuliner sekalian untuk memilih tempat berkuliner yang sesuai dengan selera Anda. Tetapi tidak salah jika Nasi Kapau Uda John dapat masuk ke dalam buku catatan kuliner Anda selanjutnya. Selamat menikmati dan mencobanya.